bertepuk tangan bersama. We worship you, Jesus. Terima kasih.
Halo semua, welcome to Hattrick Alpha Omega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara teman-teman ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, Anda bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online, sehingga kita sangat mengajak Anda untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk kita bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini beberapa informasi yang baik kita perhatikan. Yang pertama, ibadah raya setiap hari Minggu di 2 kali ibadah, jam 8 dan jam 10 pagi. Ibadah Hattrick setiap hari Sabtu jam 6 sore, atau bisa kunjungi YouTube Alpha Omega Church setiap hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kita. Itu saja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless you. Hello everyone, welcome back to AOC Teens Online Service. So excited karena pastinya di Teens Online Service banyak banget ngebahas hal-hal yang pastinya bakalan seru, yang pasti bakalan berbeda, dan yang paling penting sangat-sangat memberkati kita semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang the power of focus. Kita mau katakan sama-sama, the power of focus. Nah, siapa nih di antara kita yang sering banget gagal fokus? Nah, atau siapa yang kalau lagi ngerjain tugas nih atau lagi ngerjain sesuatu sering ditunda terus malah jadinya lupa? Kelupaan buat ngerjain. Atau nih, siapa di antara kita yang sering kalau lagi ngerjain tugas atau ngerjain sesuatu itu bentar deh mau istirahat dulu bentar. Malah ternyata gak dilanjutin kerjaannya atau malah jadi ketiduran. Nah, siapa nih? Kita semua pasti hampir dari kita semua pernah mengalami hal ini. Dan ternyata hal ini gak cuma terjadi sama hal-hal kecil atau tugas-tugas yang kecil, tapi seringkali gak sedikit juga dari kita yang gagal fokus sama tujuan hidup kita ini apa sih sesungguhnya. Bahkan di Alkitab juga banyak banget tokoh-tokoh yang gagal menjalankan perintah Tuhan, seperti dari para murid Yesus yang tidur waktu berdoa, atau Musa yang gagal menjalani perintah Allah, atau Daud yang mengingini istri bawahannya, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang mengalami kejatuhan dalam hidupnya. Yuk, mari kita lihat sama-sama lebih lagi apa sih fokus itu. Jadi yang pertama, apa itu fokus? Siapa nih yang di antara kita yang pernah lihat pisau yang diasah? Pada awalnya pisau itu kan cuma sebongkah besi yang gak bisa buat motong apa-apa awalnya. Tapi kalau besi itu dibentuk, terus diasah dan dijadikan lancip pada satu sisinya, maka besi ini bisa jadi berubah menjadi pisau yang dapat kita gunakan untuk memotong. Nah, hal ini juga menggambarkan hidup kita yang seringkali nih kita pada awalnya adalah sebongkah besi yang belum dibentuk jadi apa-apa. Tetapi dengan fokus itu ibarat kita melancipkan suatu sisi dalam hidup kita. Dengan the power of focus, barulah kita bisa melihat bagaimana sih potensi dan karunia kita yang sesungguhnya. Coba kita mau bayangin sama-sama nih, sebuah senter biasa dan sebuah laser. Pasti kita semua setuju nih kalau laser itu pasti bisa bersinar lebih jauh, bahkan di tempat yang terang sekalipun laser itu bisa bekerja dengan baik, bisa menembus cahaya lainnya. Berbeda halnya dengan senter, senter itu cuma baru bisa terlihat sinarnya di tempat yang gelap. Dan hal ini diibaratkan dengan fokus,
di mana semakin fokus kita terhadap satu hal, maka di sini barulah kita bisa melangkah semakin jauh, bahkan menembus rintangan dan halangan yang ada. Dalam Ibrani 12 ayat 2, dia mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, di bulan ini kita telah diajarkan bahwa kita harus memiliki visi dan ambisi, tapi seringkali di antara kita itu sering gagal untuk menuju visi kita karena ambisi kita itu yang memudar. Dan dalam konteks kekristenan, tentu aja fokus yang kita tuju di sini adalah Yesus. Fokus yang kita maksud adalah Yesus. So, fixing our eyes in Jesus. Kita mau katakan sama-sama, fixing our eyes in Jesus. Kita harus paham bahwa tujuan hidup kita adalah Yesus. Kita bukan hanya hidup untuk dunia ini saja, melainkan kita juga hidup untuk suatu tujuan yang lebih mulia, yaitu untuk hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Lalu selanjutnya adalah goal dari fokus. Nah, di sini kita semua percaya jika tujuan dari hidup kita merupakan Yesus. Tapi kita tidak melupakan, kita nggak lupa juga kalau kita ini hidup di dunia dan banyak sekali hal duniawi yang mungkin bisa jadi penghalang nih buat kita untuk menuju kemuliaan Allah itu sendiri. Dalam Roma 12 ayat 2 di sini mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ketika seseorang mengejar kekudusan, akan banyak sekali terjadi pembaharuan dalam dirinya dari dalam keluar. Nah, ketika kita berkomitmen melakukan keinginan Tuhan dalam hidup kita, maka perubahan pun terjadi secara perlahan namun pasti. Kalau goal dari fokus kita adalah Tuhan Yesus, maka saat kita mengatakan ya kepada Tuhan dan mengatakan tidak kepada dunia, maka cara kita memandang dan berpikir, bahkan cara kita merasa juga akan sangat berbeda. Kita dengan jelas bisa membedakan mana yang kehendak Allah dan mana yang berkenan kepadanya. Pembaharuan itu hanya bisa terjadi apabila kita melakukan satu hal ini, yaitu fokus. So, sekali lagi, fixing our eyes in Jesus. Sekali lagi, fixing our eyes in Jesus. Lalu yang ketiga, kenapa sih kita itu bisa sering banget gagal dari fokus? Kenapa ya kita jadi sering jadi gagal fokus nih? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah godaan duniawi. Nah, kita tahu bahwa manusia itu hidup bukan hanya dari firman Tuhan aja, tapi juga kebutuhan jasmani. Tapi seringkali kita juga lupa bahwa manusia itu hidup untuk firman Tuhan dan bukan untuk jasmani aja. Kita mau baca sama-sama dalam Matius 6 ayat 25, di situ mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yang harus teman-teman tahu, yang harus kita semua tahu adalah the demon know your favorite. Iblis itu tahu banget loh apa yang kita suka. Iblis itu tahu banget tentang kita, manusia-manusia ini. Nah, seringkali kesenangan dunia membuat kita jadi lupa akan tujuan kita. Seperti Tuhan Yesus nih, yang pernah dicobai di padang gurun dengan ditunjukkan sama kemegahan dan kenikmatan dunia. Hal-hal ini juga bisa terjadi loh ternyata dalam kehidupan kita. Banyak dari kita yang gagal dan jatuh karena kita memilih untuk tunduk
atau nurut sama hasrat dunia kita. Dan hal ini juga menyebabkan hasrat rohani kita itu menjadi tumpul. So, yang pertama hal yang bisa bikin kita gagal fokus adalah godaan duniawi. Selanjutnya adalah kenapa kita bisa gagal fokus, yaitu karena pilihan kita. Nah, perlu kita sadari, tidak semua kesempatan yang ada itu berasal dari Tuhan. Ternyata iblis itu juga bisa memberi kita kesempatan untuk menjadi hebat. Tapi hal itu malah menjauhkan kita dari tujuan Tuhan yang ada di hidup kita. Nah, ibarat sebuah pisau nih yang diciptakan untuk memotong. Tapi pisau ini tuh kayak bosan gitu untuk memotong dan dia malah ingin jadi sebuah pemukul. Dan itu tidak mungkin. Maka karena pilihan pisau ini semakin lama dia semakin tumpul dan bahkan dirinya bisa patah karena tidak digunakan sesuai dengan fungsinya. Hal ini ibarat seperti hidup kita yang kerap membuat keputusan yang salah dalam hidup kita. Nah, di sini peran Tuhan sangat penting banget nih buat kita agar kita bisa membuat keputusan yang benar. Dan oleh karena itu harus kita selalu peka terhadap kehendak Allah. Sekali lagi, kita semua harus peka sama kehendak Allah, apa yang Tuhan mau buat kehidupan kita semua. Sekali lagi, aku mau ingetin sama-sama, fixing our eyes in Jesus. Sekali lagi, sama-sama, fixing our eyes in Jesus. Jadi, apa sih yang harus kita lakukan untuk kita itu bisa selalu fokus sama tujuan kita? Yang pertama adalah keep God first. Di sini kita harus menyadari bahwa prioritas kita yang paling utama itu adalah Tuhan. Dan di sini kita juga harus mengerti dan kita juga harus paham bahwa Tuhan itu bukan hanya gereja. Tuhan bukan hanya karir kita. Tuhan bukan hanya keluarga. Tuhan bukan hanya sekedar kerohanian kita. Tetapi Tuhan ada di bagian dari semuanya itu. Tuhan itu ada di setiap hal yang kita perbuat dan memprioritaskan Tuhan itu berarti kita mau mengenal dan mendengar apa yang Tuhan kehendaki untuk kehidupan kita semua. Untuk setiap apa yang kita mau perbuat. Sekali lagi, aku mau ingetin teman-teman, fixing our eyes in Jesus. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap fokus sama tujuan kita? Yang kedua adalah keep the process. Sekali lagi kita mau katakan sama-sama, keep the process. Gagal dalam bertumbuh merupakan hal yang seringkali membuat kita itu jadi hilang fokus akan tujuan hidup kita. Gagal bikin kita jadi mudah menyerah, terus sedangkan bertumbuh merupakan hal yang harus kita jalani apabila kita memilih untuk hidup di dalam Yesus. Nah, seringkali di antara kita mengartikan hidup dalam Kristus adalah hidup yang nyaman, yang tanpa masalah, semuanya bakalan baik-baik aja. Tetapi kehidupan di dalam Kristus merupakan suatu pertumbuhan secara rohani di mana kita itu hidup sebagai prajurit Kristus. Dan menjadi prajurit berarti kita harus siap dalam menghadapi segala rintangan. So, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saat kita dalam keadaan baik atau buruk, atau mungkin kita lagi happy, atau mungkin kita juga lagi berantakan, aku mau ajak teman-teman dan aku mau ngingetin, enjoy the process. Tuhan mau kita ngerasain proses kita satu-satu, dan percaya kalau Tuhan itu pasti ada dalam di setiap proses kehidupan kita. So, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa fokus sama tujuan kita? Yang pertama adalah keep God first. Taruh Tuhan di atas segalanya dan jadikan Tuhan yang paling utama dalam hidup kita. Lalu yang kedua adalah keep the process. Proses membuat kita jadi makin bertumbuh. So enjoy the process dan Tuhan pasti akan selalu ada di dalam setiap proses kehidupan kita. Di sini aku berharap kita semua bisa belajar bersama-sama. Jangan sampai kita menjadi hilang fokus
pada Tuhan karena hal-hal duniawi. Tuhan mau kita supaya kita menjadi prajurit Tuhan yang hebat, prajurit Tuhan yang tangguh dan menang bersama-sama dengan Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan dan bersinar untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, thank you buat pesan yang sudah Tuhan kasih dan sudah kami dengar. Kami mau Tuhan supaya kami mengarahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Pikiran kami, hati kami, semua aspek dalam kehidupan kami, kami mau fokuskan kepada Tuhan saja. Kami percaya Tuhan melewati proses yang ada, melewati setiap musim kehidupan kami, setiap kondisi kehidupan kami, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan selalu ada bersama-sama kami dan Engkau menjadikan kami prajurit Kristus, Engkau menjadikan kami pemenang dan Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you everyone for tuning in. Have a blessed Sunday and God bless you all.